Saya pun nak ambil masa ayah jugalah. Baik. Ni anak bertanding politik, ayah nak jadi apa? Cita-cita nak jadi pasal apa? Nak ayah apa? Sebenarnya atas kemahuan netizen dan juga rakyat masyarakat, hendakkah ayah bertanding? Sebab apa ayah nak bertanding? Saya tanya dia orang. Pasal ayah ni dah terlebih glamour, dia kata. Ayah ni orang dah kenal. Budak kecil pun kenal. Apa salahnya ayah bertanding, dia kata. Ya, insyaAllah aku bolehlah buat. Tapi kau nak support ke? Kami support dari belakang. Orang dia cakap itulah. Pasal apa sampai belakang? Sampai saya duduk di Kedah, dia kata. Oh, betul juga kan. Maknanya rakyat hendakkan ayah bertanding. Dia kata, aku bukan orang politik. Apa aku nak bertanding? Kalau orang politik bolehlah. Ayah memang. Kerana orang sekarang ni, kau tak nak orang politik lah, dia kata. Dia nak orang aktivis. Orang yang berjuang. Berjuang ke nasib rakyat. Alhamdulillah, dia kata. Mana dah tahu. Ha? Tapi tuah, kaki. Tuah apa? Tuah kaki nampak di ayam. Tuah ayam nampak di kaki. Balik. Ayah ni macam tu apa? Tuah ayam. Tuah ayam nampak di kaki. Untung sabut, timbul. Untung batu. Tenggelam. Ini nasib lah. Apa salahnya? Sokong lah. InsyaAllah. Ayah batuk pergi Perak. Ayah asal Perak kan? Ayah duduk di Perak. Itu rapenya. Rapenya. Jadi dah. Cuma cakap Perak sikit ya. Mana maunya duduk Perak tu baru 15, 16 tahun je ayah duduk. 18 tahun je. Itulah rapenya. Rapenya. Lepas tu ayah keluar umur 18 masuk tentera. Sampai sekarang duduk kat luar. Kuala Lumpur lah kita. Eh, bagus. Eh, apa yang tu minggu ni? Itulah ramai. Wow. Dia rasalah lagi apa tu? Dia duk masuk lagi ni, kita tunggu dia masuk panjang. Memang sporting sungguh jilaka. Dia orang ni bermanja. Dia bermanja. Kadang-kadang dia orang kutuk ayah, hina ayah tu sebenarnya manja. Dia manja. Bergurau tu sebab tak kecil hati. Pernah jumpa orang yang kutuk ayah. Tak maaf ya, hey, aku kutuk ayah dalam Facebook. Siapa? Dia tunjuk Facebook dia. Jilaka betul orang. Cuma sebenarnya, dalam Facebook ni, tak sama dengan di alam nyata. Okay. Betul. Kadang-kadang ayah pergi mana-mana kedai-kedai makan, free. Orang bayar orang. Padahal kalau ayah, orang ayah ambil kira orang yang kutuk ayah tu, banyak hari-hari beraduh. Betul. Tapi satu, saya tengok ayah memang steady lah. Memang steady. Sebab nak jadi steady tu bukannya satu perkara yang mudah. Yang mana kita kena bersih jiwa dan hati kita. Dan kita niat kita buat itu, kita semata-mata untuk rakyat dan untuk masyarakat, agama, bangsa, tanah, air kita. Itu saja. Ayah tahu tak, bila masuk politik, dia jadi tak bersih tau esok akan datang. Itu sebab ayah nak ubahkan landscape politik ni. Kan? Ambil orang-orang yang elok, orang-orang lama dah bertertua-tertua tu berhentilah. Pencinlah, orang ada masalah. Ada apa-apa hal, tutup apa? Kita lah. Masalah. Oh, masalah. Orang ada masalah, dah orang ada benda-benda yang tak betul. Yang tua-tua? Yang tua-tua berhenti. Ayah pun 66. 66 di dalam alam nyata. Dia alam maya, ayah muda. Maksudnya ayah muda, ayah muda di dalam politik. Itu maksud dia. Bukan daripada umur ke berbelasan sampai sekarang, kau politik je, hancur lah. Berhenti dulu, bagi orang muda. Bagi pejuang-pejuang. Ambil dia yang malam boleh bawa, menyelesaikan isu rakyat. Tak masalah. Dengan orang muda pun dah, ya okey, saya tengok. Orang ayah muda raya. Pun okey. Budak-budak kanak-kanak pun okey. Dengan ayah lah kan. Dia orang suka. Atuk Kipidap, dia kata kan. Apa masalah? Jadi benda ni, rakyat yang tengok. Tak payahlah nak cerita kita duit banyak. Tak payah cerita lah. Kita kaya. Tak mestinya kita kaya orang nak sokong kita. Yang penting perjuangan dari rakyat kita datang, kita bantu rakyat. Itu saja masalah. Ayah ada janda-janda usia ayah tak? Janda-janda cerita awet-awet ni saya cerita lah. Banyak lah. Tapi dia orang saja gembang. Apa sebenarnya si ayah tidak begitu. Dengan yang ayah bergambar dengan awet yang berjaya, tak kenal. Tengok 4 orang, 5 orang kadang-kadang. Jadi orang minat. Orang minat. Kenapa orang suka kita? Mungkin ada satu benda yang dia suka. Bonda tak marah? Bonda jadi ni. Bonda suruh ayah kahwin 2-3, ayah tak nak. Sekarang, berapa sekarang? Sekarang 2 lah. 2 lah? Dia suruh lagi kan? Ayah tak mau. Kita tolak kan? Bukan tolak. Tangan tolak, hati buat, nak. Buat sementara. Hati mau. Hati mau.